Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Mega Vania. Di video kali ini, aku bakal membahas tentang tutorial reset dan cara membuat akun quest baru di game Call of Duty Mobile Garena. Nah, sekarang aku udah login pakai akun questku. Tuh, masih belum dibin ke FB ataupun Garena. Ini benar-benar akun quest ya. Oke, sekarang kita keluar dulu dari gamenya. Kita mulai reset dulu akun questnya. Caranya kita masuk ke menu setelan atau pengaturan di HP kita. Terus di sini cari kelola aplikasi atau pengaturan aplikasi terinstall. Nah, di sini kita cari game Call of Duty Mobile. Nah, ini dia Call of Duty, di tap aja. Tap hapus data. Tap hapus semua data. Tap OK. Beres. Sekarang kita menuju ke pengelola file atau file manager di HP kita. Masuk ke penyimpanan internal. Di sini kita cari folder com.garena.msdk. Nah, ini dia com.garena.msdk. Di tap aja. Nah, di sini ada file akun quest-nya. Sekarang kita hapus aja ya, teman-teman. Tap lama di bagian filenya, tap hapus. Tap hapus lagi sampai hilang filenya. Oke, sekarang kita buka game Call of Duty Mobile-nya. Tap baik. Izinkan. Tap terima. Sekarang kita masuk ke akun questnya. Tap quest. Nah, bisa teman-teman lihat di sini akun questnya udah berhasil ke-reset ya teman-teman. Sekarang aku udah ada di halaman buat karakternya lagi. Kita bikin karakternya lagi. Isikan nicknamenya seperti biasa. Apa ya namanya? Seperti biasa, kita selesaikan dulu tutorialnya sampai nanti kita bisa main seperti biasa. Awaiting orders.
Nah, setelah ini kalian tinggal bereskan aja tutorialnya sampai selesai, dan nanti kalian bisa main seperti biasa. Berarti, kalau udah sampai sini, tutorialnya berhasil ya teman-teman. Yang pertama, reset akun quest. Yang kedua, bikin akun baru, akun quest baru buat game Call of Duty Mobile Garena. Oke, jadi kayaknya segitu dulu aja video aku hari ini. Jangan lupa share, komen, dan subscribe channel Sofia Mega Fania. Bye!